dengan memilih kupu itu adalah kebodohan yang paling besar. Lepas daripada kepintaran yang paling besar, memilih iman dengan Allah, gapo dia lagi? Akal yang sempurna, hok paling besar sekali beriman dengan Tuhan. Orang boleh beriman dengan Tuhan, bererti akal dia comel dah tu. Kedua, peringkat akal yang sempurna ni. Berkecek mengenai akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana katanya Wahab Ibn Munabbih, akal manusia itu seperti sebutir pasir daripada pasir dunia. Nak banding akal manusia dengan akal Nabi, bandingnya dia adalah sebutir pasir, ramlatun kahabbati ramlin min jami'ir rimalid dunia, berbanding dengan pasir-pasir dunia. Orang yang menganggap dia pintar, mesti dia kena ikut Nabi. Kalau seorang itu menganggap dia pintar tapi dia tak sempat ikut Nabi, bererti dia tidak pintar. Dia tidak bijak. Kerana bijak-bijak sebenar adalah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi bapak segala kebijakan berada di situ. Maka kalau orang duk mengaku dia pintar, dia bijak tetapi tidak mengikut Nabi, dia tidak bijak sebenarnya. Nah, kerana punca kepada kepintaran itu mengikut Nabi. Ramai orang mendakwa kepintaran itu adalah anugerah pengiktirafan daripada manusia itu, dianggap benda itu pintar. Tetapi kepintaran yang sebenar adalah ikut Nabi SAW. Semua cerita-cerita yang kita baca seperti cerita ni, Rasulullah kata, wahai siapa dia nama ni, wahai Qurrah bin Hubairah, Rasulullah kata mula semula perkataan yang mu sebut dulu. Maka dia pun mula perkataan yang dia sebut dulu. Maka Rasulullah berkata kepada dia, bertuahnya kamu kerana kamu Allah Ta'ala beri kepada kamu akal. Kita yak dah sahabat-sahabat mari temu dengan Rasulullah. Rasulullah kata, aku tengok mu ni orang bijak. Kalau bijak mu mesti ikut aku. Kalau mu tak bijak nescaya mu tak ikut aku, nescaya mu ni tak bijak. Maka orang yang mengikut Nabi ni orang bijak. Bakpo? Kerana Rasulullah mengajak kepada benda baik dan melarang kepada benda tak molek. Kerana firman Allah Taala kata, innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang dapat berfikir, dapat mengingati, dapat ambil pelajaran itu adalah orang yang mempunyai akal. Kalau orang dengar kebaikan tapi tak leh nak ikut, bererti akal dia masih kurang lagi. Masih nak mengikut kebodohan yang ada di dalam diri dia. Manusia ni ada bijak dia dan ada pintar dia. Menurut pengajian orang putih lah, pintar itu kalau periksa boleh A, bijak. Manakala kalau ikut Nabi pula, pintar itu kalau kamu ikut Nabi Muhammad, sekalipun mu periksa dapat E belaka. Periksa tak cakap meniru. Meniru pun boleh E. Kalau jawab sendiri tak tahu boleh berapa. Tetapi dia ikut Nabi Muhammad, orang ni bijak. Kepintaran itu bukan berada di nombor, bukan berada di huruf. Maka sebab tu semua manusia itu pintar menurut Nabi. Tetapi kita menganggap manusia itu pintar dengan bodoh menurut penilaian kita. Tetapi Nabi Muhammad kata, mu bodoh setara mana kalau mu ikut aku, mu bijak. Tetapi kalau mu bijak setara mana pun, orang wii perintirafe setara mana pun, tapi kalau mu tak ikut aku, mu bodoh, katanya Nabi. Tu. Maka sebab itulah kita sekalipun kita rasa kita lemah, ngaji tak pandai, tapi Rasulullah masih memberi harapan kepada kita untuk mendapat kepintaran yang sebenar, iaitu ikut Nabi SAW. Jadi bagi Nabi, bijak-bijak ni semua orang layak, semua orang berhak untuk menjadi bijak. Kerana ia adalah pilihan kita. Kita pilih untuk mengikut Nabi, kita jadi orang bijak. Kita pilih untuk melawan Nabi, kita tak jadi bijak selalu. Kadang-kadang orang kata kebijakan ini adalah anugerah daripada Allah. Ya, anugerah bijak apa dia? Bijak untuk pengurusan dunia. Itu betul anugerah. Ada orang mengaji cepat pandai. Ada orang mengaji tak cakap mengaji. Tak cakap makan roba. Orang pergi mengaji makan roba. Orang tengah mengaji tak makan roba. Kalau mengaji lagu ni tak ceridik. Ya betul. Tapi tak ceridik menurut siapa? Cik tak ceridik lagu ni tak masuk neraka. Periksa boleh. Tak masuk neraka.
Orang cakap ngajar alih botol, tak cakap nak jatuh, tak tahu alih ilih jatuh. Tak apa, tak masuk dengan aku. Tetapi kalau tak cerdik menurut Nabi Muhammad, hak ni masuk dengan aku. Lawan Nabi SAW. Nabi suruh benda molek kita tak ikut, berarti kita tak cerdik. Kita sendiri yang memilih kebodohan itu. Jadi semua orang layak untuk jadi pintar, untuk jadi pandai di sisi Nabi. Nah, maka kita jangan rasa lemah. Tak semua sahabat-sahabat dulu orang bijak belaka. Tetapi semua sahabat-sahabat orang bijak sana. Kerana memilih Nabi berbanding dengan orang lain. Sahabat-sahabat tak semua bijak belaka, bukan kata bisa belaka. Nah, ada sahabat tu badui pun ada. Baca tak pandai, menulis pun tak pandai. Tetapi puak-puak dia bijak belaka. Kerana apa? Kerana memilih Nabi. Nah, maka Rasulullah memberi peluang kepada manusia untuk menjadi bijak. Bukanlah bijak itu menurut takrif definisi yang dibuat oleh manusia, tetapi Rasulullah pun sendiri sebut lagu tu. Nah, sebagaimana hadis kita sebut lepas-lepas, orang tanya, ya Rasulullah, bijak tu gapo, bodoh tu gapo, ya Rasulullah? Rasulullah kata bijak itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang bijak al-akiyasu, orang yang bijak. Kais-kais ni maknanya bijak. Al-akiyas, orang yang sangat bijaksana. Siapa dia kau orang yang paling pintar? Rasulullah kata orang yang tidak mengikut hawa nafsu dan beramal untuk amalnya sesudah matinya. Orang bijak lagu tu, bijak. Sekalipun dia membaca tak pandai, menulis tak pandai, tetapi orang ni orang bijak. Pah, siapa dia pula al-ahmaku, orang paling bodoh, ya Rasulullah? Ni, takrif kebijakan dan kepintaran menurut Rasulullah. Rasulullah kata orang bodoh adalah orang yang bercita-cita, berangin-angin, hidup mengikut nafsu, tetapi cita-cita dia penuh dengan Allah Ta'ala. Ikut nafsu tak ikut Nabi Muhammad, tetapi cita-cita Allah Tuhan ke Maha Pemurah. Dia mesti berhamba dalam syurga. Hamba ke orang beriman, mesti Tuhan masuk dalam syurga. Biarlah masuk dengan aku. Ini orang bodoh kecik lagu ni. Nah, perbuatan ikut nafsu, tetapi cita-cita dengan Tuhan nyok masuk syurga lah. Ambo insya-Allah lah hidup dengan Nabi Muhammad berkali. Noh, sedap kece. Amalan tu nak pergi jauh dengan Nabi Muhammad semacam. Maka katanya Nabi, orang ni tak cerdik, orang bodoh. Al-ahmaku dari banyak kata. Nah. Maka hadis ini dari Al-Quran ini nak menyatakan akal yang pintar. Akal yang pintar menyebabkan tuai dia berpegang dengan agama. Kalau orang tak pegang agama, bererti kebijakan dia masih kurang. Kalau dia rasa agama ini satu benda yang bodoh, pilihan peraturan lain lebih bijak daripada peraturan agama, bererti akal dia masih belum sempurna. Masih belum faham suruhan dan larangan daripada Allah Ta'ala, apakah hikmah dia. Kerana apa? Kerana agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan betul. Maka orang yang menolak benda yang benar, benda yang sempurna, benda yang betul, bererti orang ini tak berapa nak betul lah mana. Maka ia merupakan Islam, merupakan kemuncak kepada hasil daripada akal yang sempurna. Kalau orang yang betul-betul sempurna, akal dia semakin kuat berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi SAW, Rasul akli ba'dal imani billah al-hayau wa husnul khuluq. Katanya Nabi SAW, ibu kepada kepintaran dan akal itu selepas daripada beriman dengan Allah. Hak ni paling besar sekali. Kalau orang tak beriman dengan Allah, dia dapat anugerah Nobel ke, anugerah orang paling bijak atas muka dunia, dia tetap bodoh di sisi Allah, di sisi Nabi. Di sisi sebenarnya, di orang memilih kekufuran daripada iman, hak ni kepala sekala bodoh. Sekalipun dia buat cipta macam-macam jenis menurut kepintaran kita, Allah pening kepala. Tetapi menolak iman dari dengan memilih kufur itu adalah kebodohan yang paling besar. Lepas daripada kepintaran yang paling besar, memilih iman dengan Allah, gapo dia lagi? Akal yang sempurna, hak paling besar sekali beriman dengan Tuhan. Orang boleh beriman dengan Tuhan, bererti akal dia comel dah tu. Kedua, peringkat akal yang sempurna ni, al-hayau, malu. Malu ini menunjukkan orang pintar. Buat jangan tidak ada malu. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila tidak malu, buatlah apa dia kamu suka.
Maka manusia kalau tidak ada malu, kepintaran dia kurang. Saya beri medoh, ya, tetapi kurang sikit. Keduanya, perangai yang baik. Husnul khuluq. Orang perangai tak juruh bererti akal dia tidak sempurna. Akal dia tidak pintar lagi. Nah, kerana orang pintar, melahirkan akhlak-akhlak yang sempurna muncul daripada akal yang bijak. Kalau orang tak bijak, perangai tak berjuruh selalu. Pilih dia tidak tepat. Pilih benda yang merugikan daripada benda yang menguntungkan. Nah.